Lu beneran Mas Yunat? Biar gak diledekin orang, Pak. Dia gak diledekin orang? Maksudnya? Saya pernah waktu itu kan di urinoir, Pak. Di mall tuh. Oh iya. Saya pipis, Pak. Terus ada orang yang lebih tinggi dari saya, Pak. Dia melihat celah sedikit. Kalau gak sunat gak mungkin gue naik Alphard nih. Ayo naik. Ini tangga ini. Pak, saya sendiri aja, Pak. Oke, hari ini gue mau nganterin sunat. Tapi bukan ponakan gue, bukan adik gue, bukan anak gue. Siapa yang mau disunat? Ini dia. Hari ini gue mau nganterin Marcel. Sel, beneran lu mau sunat? Saya panik, Pak. Tahan dulu. Lu beneran mau sunat? Bener, Pak. Bener. Nah, ini yang belum sunat, Marcel. Umur lo sekarang berapa? 23 tahun. 23 tahun belum sunat. Iya. Tapi bagus ya, benar. Karena sunat itu banyak banget hal positifnya. Dan ya. Sakitnya kan? Hah? Sakitnya ya semua ngalamin. Laki semua ngalamin. Nggak apa-apa. Tahan dulu. Apa sih keinginan awal lo pengen sunat? Kan katanya biar bersih, Pak. Biar bersih. Biar sehat. Benar. Terus biar enggak diledekin orang, Pak. Dia enggak diledekin orang. Maksudnya? Saya pernah waktu itu kan di urinoir, Pak. Di mall tuh. Oh iya. Saya pipis, Pak. Terus ada orang yang lebih tinggi dari saya, Pak. Dia melihat celah sedikit. Oh, benar nih kalau laki kalau gua kasih tahu nih. Ini kencing nih. Kencing tuh kalau jahil bisa sambil ngelirik. Nah, gua ngelirik gini tuh kelihatan. Lu juga ngelirik ke gua kelihatan. Kelihatan, Pak. Terus tiba-tiba dia nyeplos. Ih, belum sunat. Dan lu ngerasain. Saya ngerasa malu, Pak. Itu saya tekan semuanya, Pak. Sampai tembus temboknya. Oh, itu salah satu motivasi lu pengen sunat. Sunat, Pak. Oke. Okay. Ntar kalau udah sunat saya begini kencingnya, Pak. Urinor di sini nih. Kalau sekarang kan lu ngumpet. Kalau nanti udah sunat. Wah, sombong. Kalau bisa lu dari luar toilet udah. Mana toilet? Udah sunat nih. Panik. Okay. Tugas pertama kita adalah nyari tempat sunatnya. Iya, Pak. Ya, karena tidak banyak tempat sunat yang bisa langsung kita datangi. Kalau dewasa, kalau anak-anak lu, anak-anak 10 tahun, 5 tahun berangkat langsung sunat bisa. Kalau dewasa agak susah nih, Sel. Kita usaha ya. Ini kita telepon, gue browsing di Google rumah sunat. Nah, ini baru aja, Sel. Gue browsing, kita mau nanya-nanya nih, bisa enggak langsung kita datengin? Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Oh, sibuk. Sibuk. Banyak yang punya titit, Pak. Tapi kalau Pak Denny sunat waktu itu umur berapa, Pak? Oh, gue termasuk yang telat juga, Sel. Gue tuh SMP. SMP? Bukannya telat sih. Karena di keluarga besar gue, sunat itu harus gede. Kenapa? Karena bokap gue dulu katanya waktu kecil udah sunat, pertumbuhan badan dia lambat. Nggak tahu mitos, nggak tahu enggak nih ya. Jadi keluarga bokap gue, rata-rata anaknya sunat tuh udah lewat SD. Gue SMP kelas 1, abang gue SMP kelas 2, terus... saudara gue tuh kalau yang ada bokap pasti disuruh sunatnya sudah lepas SD. Itu gunanya biar udah siap buat, apa? Iya, biar katanya buat pertumbuhan gitu. Badan, pertumbuhan badan nih. Assalamualaikum, rumah sunat Dr. Mahdian, ada juga bisa dibantu. Iya, waalaikumsalam, selamat pagi, Mbak. Pak. Iya, Mbak. Kalau sunat hari ini bisa, Mbak? Untuk hari ini nanti saya coba telepon dokternya dulu bisa atau enggak ya, Pak ya? Kan hari ini enggak ada jadwal praktek. Mbak, ini ada berapa metode? Ini untuk dewasa, Mbak, 22 tahun. 22 tahun? Iya. Jadi, kalau untuk dewasa itu ada dua metode. Yang pertama electric counter dan metode stapler. Jadi, metodenya menggunakan elemen yang dipanaskan. Kalau stapler, itu dia sudah tidak pakai jahitan. Jadi, seperti dicetak, Pak. Dicetak? Kita dapat bentuk baru gitu, Mbak? Jadi alatnya itu kurang lebihnya seperti tembakan gitu, Pak. Jadi nanti dia dicetak, tidak dijahit, tapi diperban. Oke. Yang terbaru yang mana tuh, Mbak? Yang stepless. Yang stepless? Iya, stepless. Di stepless gitu, Mbak, dicekrek? Iya, betul. Perlu cek darah dulu nggak, Mbak? Dilakukan cek lab terlebih dahulu. Terus dicukur dulu nggak, Mbak? Iya, cukur bulu dulu, Pak, dari rumah. Gitu. Oh, nggak boleh di sana, Mbak, cukurnya? Kalau mau di sini boleh, nanti bawa aja alat cukurnya. Yang nyukur siapa, Mbak? Kita sendiri? Kita sendiri, Pak. Saya kira ada asgar nih di sana.
Enggak ada ya, udahlah. Terima kasih ya, Mbak. Berarti kita masih nunggu dua nih. Kita udah telepon-teleponin tadi ada dua yang bisa didatengin, iya. Sel. Iya, Pak. Ada dua, tapi dua-duanya masih nunggu konfirmasi dokter. Ternyata untuk sunat dewasa itu enggak selalu ready. Iya. Nah, tapi kita masih nunggu konfirmasi beberapa tempat lagi. Kalau ada yang siap, kita datengin sekarang langsung. Oke, nih Sel, gue mau kasih tahu ya sebelum kita berangkat. Apa? Sambil nunggu dokter konfirmasi, gue mau ngasih tahu ke Marcel nih, Sel. Apa yang dimaksud dengan sunat? Ya. Nih, sunat adalah proses pelepasan kulup atau kulit yang menyelubungi ujung penis. Tuh, kitan atau istilah kedokterannya itu sirkumsisi. Sudah bisa dilakukan sehari atau dua hari setelah si kecil lahir. Jadi anak kecil tuh langsung bisa, Sel. Manfaat-manfaatnya nih yang lo juga harus tahu, Sel. Nih, kenapa kita harus sunat? Yang pertama, sunat itu mengurangi risiko infeksi penyakit seksual seperti HPV. HIP. Bukan, beda bukan. Ini HPV. HPV itu Pak. Itu human papilloma virus itu kalau kita disunat bisa mengurangi risiko infeksi itu, ya. Kayak herpes, sipilis juga tuh, dan penyakit seksual menular lainnya seperti herpes dan sipilis. Nih, ada juga nih, Sel. Kegagalan dalam sunat. Itu ntar aja dulu kali ya, Wey, diobrolinnya ya. Masa ada ya? Iya, buka. Manusia nggak sempurna emang, Pak. Cuman jangan sampai saya sih, Pak. Iya. Nih, gue kasih tahu ya. Nih, ada kegagalan-kegagalan dalam sunat. Nih, ujung penis terpotong saat kitan. Jadi ada yang ujungnya kepotong. Gue ngobrol. Itu gimana? Kalian gak punya bala. Ini terjadi kasus di Pekalongan. Tuh, ini gue browsing kegagalan dalam sunat. Bayangan, Pak. Terjadi di Pekalongan. Ngilu, Pak. Nih. Jadi setelah diusut, ternyata ujung kepala penis bocah di Pekalongan, Jawa Tengah tak sengaja kepotong sekitar 2 cm saat sunat. Proses sunat tidak dilakukan dokter profesional, nih, yang artinya bukan dokter profesional. Melainkan oleh pensiunan mantri kesehatan yang ngaku sedang apes. Pensiunan mantri. Jadi ini mantri udah lama. Udah lama pensiun. Tau-tau praktek. Oh, iseng kali. Lagi tidur-tiduran. Hah? Ada yang mau sunat? Dia berangkat. Tuh, berdasarkan penuturan sang mantri, dilakukan dengan alat pemotong listrik. Tuh, atau kita kenal dengan teknik hitan laser. Ah, laser. Jangan. Konsekuensi kelalaian, tidak main-main. Dampak fisik mental seorang anak yang penisnya terpotong saat usia bisa sangat serius. Tuh. Ini ada juga di Jenewa. Jenewa. Tahun 2017. Oh, baru kemarin. Ini diangkat sama Daily Mail. Sebuah keluarga menuntut dokter untuk dampak kelalaian 3 tahun sebelumnya terhadap anak mereka yang disunat ketika anak 4 tahun. Nih, waktu anaknya 4 tahun disunat, ternyata ada kesalahan. Alih-alih segera melarikan anak ke rumah sakit, selama 4 jam dokter meminta keluarga untuk menunggu ya, mencari ukuran kateter yang tepat untuk memasang kembali penis. Jadi setelah ada kesalahan kepotong, keluarga suruh tunggu sebentar ya, saya cari alatnya buat nyambungnya. Oh. Nih. Maka penis berhasil direkonstruksi, berhasil dibenerin lagi, berhasil direkonstruksi kayak bangunan ya. Dalam beberapa bulan setelah operasi bocah itu, jadi terjadi kesalahan, dokter tunggu sebentar, ini 4 jam dokter nyari alatnya doang. Akhirnya berhasil direkonstruksi, setelah beberapa bulan operasi, bocah tidak bisa buang air kecil secara normal. Nih, keluarganya tetap nuntut, karena kenapa? Ya, ibunya bilang air kencingnya menyembur 3 arah. Ini kejadian di Jenewa. Karena kesalahan waktu disunat, anak kecilnya kalau pipisnya ada 3 cabang. Yang satu di sini, satu di Pondok Labu. Satu lagi di Cipinang. Kalau perusahaan 3 cabang itu bagus. Bagus. Ini pipis 3 cabang. Berarti dia kalau ke urinoir harus nyari 3 yang kosong. 3 cabang. Dari jauh. Iya, gitu lah. Itu Sel, nah itu kesalahan-kesalahan iya, yang terjadi. Mudah-mudahan tidak terjadi ya Pak di hari ya, ini. Ya kan kita nggak tahu Sel. Iya, jangan amin. Ya orang. Nih, gue buka YouTube juga. Padang. Kemaluan bocah ikut terpotong saat sunat. Juru hitam ditangkap polisi. Iya. BN terpaksa berurusan dengan pihak kepolisian karena tidak sengaja melakukan. Iya lah, gak sengaja. 70 tahun. 70 tahun lu bukannya tidur.
Gara-gara nyunat. Penjara 5 tahun. Oke, okay, udah siap? Saya ragu, Pak, sebenarnya. Saya takut, Pak. 2 cm lumayan itu loh, Pak. Tapi kan itu dilakukan oleh mantri yang udah lama nggak praktek. Iya. Jadi kalau sekarang kita ke tempat sunat yang profesional. Oke? Okay? Kan gimana yang ngeri? Halo Mas, bisa kan Mas mau sunat sekarang langsung? Oh bisa, tapi ini dewasa Mas. Oh bisa ya, ada cek darah dulu Mas. Lagi di jalan dia bagaimana? Ada tes lab dulu atau gimana? Oh ya, oke, metodenya ada apa aja Mas? New Advan. Itu yang berapa megapiksel Pak? Kalau yang New Advan tuh yang apa? Yang laser atau apa Mas? Oh diklaim, diklaim sama apa negara gitu Mas? Oh dilem, dilem. Pakai lem. Terus ada apa lagi Mas metodenya? Halo. Lagi di jalan kayaknya di. Ya udah, thank you Mas ya. Oke, yuk. Enggak, Pak. Del, tuh tadi kita udah telepon, ya. Ada yang siap nanti jam 12. Nah, ini yang barusan kapan aja datang siap. Aja datang siap. Jam 11 tanpa cek lab, Pak. Tanpa cek lab, terus dia bisa terus katanya. Dan metodenya kita baru tahu sekarang, Pak. Apa? Ini itu metode baru. Maksudnya? Yang tadi kan enggak tuh, ya Bapak sebelumnya udah tahu laser. Laser. Ya kagak ada laser. Adanya klep sama dilem ya. Sama dilem apa? Ngaibon. Aneh banget orang pengen dipotong malah didekatin loh. Mungkin biar enggak dipotong, yang harusnya dipotong digulung kayak gini sih. Digulung gini baru dilem. Oh, baru di. Gitu mungkin. Gimana? Ya, ini cepet sembuh. Kayaknya ini aneh deh, Pak. Jangan-jangan iya. Yang ini yang motong ya bapak-bapak yang 70 tahun tadi. Baru keluar penjara. Kayaknya gua bisa nih dengan metode lem. Aduh aneh, Pak. Aduh, ya udah berarti kita pikir aja. Nih, kita tadinya mau berangkat ke yang jam 11, tapi ternyata kita ragu. Karena gue juga gak mau yang ngabal-abal, gue pengen yang bagus. Iya, jadi nanti kalau lo pipis, iya, lo inget gue kenang-kenangan dari Bang Denny. Ya, paling iya, gak, iya. Gue akan selalu terngiang iya. di otak lo. Tiap lo pipis, iya. Ya, kayak oleh-oleh iya. dari Bang Denny. Tiap ilot sih, Pak. Pak Denny, makasih. Pas keluar, Pak Denny. Jadi kalau lu pipis, yeah. Zerr, di pasir, lu pergi, pipis lu ngebentuk tulisan cagur. Guys, kita Pak ini bisa dibatalin aja enggak, Pak? Enggak apa-apa sih, Pak. Sebenarnya saya enggak sunat juga aman. Jangan, saya. Daripada terpotong, Pak. Itu kan. Itu mantri 2 cm lu, Pak. Lumayan juga 2 cm. Itu kan udah lama 70 tahun. Mungkin dia melihat ujungnya di sini. Iya. Ujungnya udah di sini. Ya, sekarang kita mau datang ke tempat sunatnya. Marcel udah tahu manfaatnya, yeah, semuanya. Udah tahu kegagalannya, udah tahu kegagalan. Ini aneh banget, orang mah dimotivasi gitu loh, Pak. Tenang, cuma digigit semut. Bapak awal-awal udah kasih tahu kegagalan. Siapa orang yang gak sayang kalau kayak gitu, Pak. Ini cuma saya punya satu, Pak. Gak ada lagi, Pak. Awalnya saya udah yakin loh. Sunat. Datang ke sini. Undur lagi, Pak. Ini kan gue berusaha memotivasi lo. Motivasi mana, Pak, orang kegagalan? Itu gue kasih tahu. Oke, sekarang kita mau berangkat ke tempat sunat. Marcel akan disunat. Iya, Pak. Let's go. Yakin aja, Sel. Iya, yakin, kalau lo bisa kayak yang di Ghana. Amit-amit, Pak. Iya, Pak. Sudah siap? Secara mental siap? Siap, Pak. Oke? Ya, biar lancar semuanya. Mudah-mudahan gak kejadian ya, Pak. Enggak lah. Masih lancar. Ayo, ya tapi namanya musibah kita jangan, Pak, amin. Oke, sekarang kita sudah di jalan. Iya, Pak. Menuju ke tempat sunatnya Marcel. Siap, Sel, ya? Iya, Pak. Kalau nggak sunat nggak mungkin gue naik Alphard nih. Emang lu belum pernah naik Alphard? Belum pernah, Pak. Serius? Pertama kali nih, Pak, saya naik Alphard ada rooftopnya, Pak. Ini keren banget nih. Ini ada sirisnya. Saya buka. Wah. Oh, buka ini. Bisa dilihat Tuhan ini, Pak.
Ini pencet ini open. Ini apa dia? Oh bisa buka, Pak? Iya. Tekan aja dah. Kayak buka kaca ya, Pak? Udah enggak usah ditahan. Oh. Gitu. Pak, tutup lagi. Tutup ya, pencet lagi. Iya. Jalan sendiri dia. Mandiri lu kaca di sini juga. Nah, Sel. Udah siap ya? Siap, Pak. Oke. Okay. Apa sih? Lu kok gua ngeliat muka lu berubah warna, Sel, jadi agak muda. Siapa yang enggak berubah, Pak? Takutnya becabang menurut saya gimana? Bobel-bobel, Pak. Dijamin enggak? Dijamin. Ya mudah-mudahan, Pak, kita kan berdoa. Tapi aja. Takutnya gini, Sel. Gua enggak tahu ntar yang pakai apa nih ya. Misalnya pakai laser, pas dia lagi ngelaser, hoting. Itu bisa terjadi tuh. Kesalahan dia. Iya. Nah, kan itu nama siapa benar, yang bisa ngasih top bersin? Iya, benar. Kita enggak ada yang tahu begitu, Pak. Iya. Pak Denny udah nganterin berapa orang sunat, Pak? Lu yang pertama, Sel. Saya yang pertama, Pak. Iya. Yang seumur begini yang pertama. Sekarang apa yang ada di pikiran lu? Panik sih, Pak. Karena kan kalau kata orang, Pak, nih. Katanya nih, kita disuntik nih, Pak. Set, suntik sampai tembus, Pak. Biasanya suntiknya 3 titik yang gua lihat ya. 3 titik, di atas, Pak. Ini shoot di batang. Tujuannya biar kalau diapa-apain dia dilaksanakan tindakan baal. Ntar lu disentil tek. Kadang kalau yang bandel pasti disentil ngelawan. Apa? Tapi kan saya ngeliat, Pak, di Google gitu, Pak, ya. Itu ada dokternya cewek, Pak. Nah, katanya kalau misalkan kita ereksi, Pak. Ereksi. Itu katanya sakit banget. Gue jamin, lu mau dokter cewek, dokter laki, nggak ada orang sunat ereksi. Makanya kalau lu ntar misalnya ntar dokternya cewek, lu membuktikan lu bisa lagi ereksi. Oh, berarti lu the real laki-laki. Iya juga sih. Lu pejantan tangguh, gua akan berarti. Lu tidak takut sama sekali sama sunat, malah lu ada pikiran sehingga membuat adik ipar lu itu bangun. Tadi waktu dari rumah lu pamit? Pamit, Pak. Sama bapak, sama ibu kan. Bilang lu mau sunat? Bilang, Pak, saya mau sunat. Terus kata bapak, lu mau masuk Islam? Katanya gitu, Pak, mau pindah agama. Ya enggak, Pak, ini kan sunat kan emang untuk kebersihan gitu, Pak. Tiba-tiba dia tiba-tiba kaget aja gitu, Pak. Itu masanya lagi gosok tuh, langsung gitu. Langsung panik masanya juga. Oh, denger lu masih nak? Iya. Apalagi ngeliat saya pakai kopi ya begini. Oke, ini kita mau mampir dulu, Sel. Iya, Pak. Ini kita mau nyari cubut cukuran rambut. Rambut. Ulang berarti ya. Kita mau cari cubut cukuran rambut. Pemirsa. Bentar ya. Sama Mas ada cukuran ya? Bukan buat jenggot, Mas. Buat ini. Buat zembi. Ya buat jenggot deh. Mana, Mas? Ada yang tumpul enggak, Mas? Jadi agak sakit gitu. Jangan, Pak. Waduh. Bisa. Oh, bukan cilet. Kayaknya aja. Pakai sabun gitu, Pak. Hah? Ini aja enggak apa-apa, Pak. Mas, sunat waktu itu umur berapa, Mas? Hah? Di sana tuh berapa? Umur 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Oh, tuh masih kecil ya. Iya, masih nas. Mondanya emang umur 20. Berapa sih? 23. Mbak, doain biar sunat lancar ya, Mbak. Mama Ila. Lu gimana? Mas. Udah sunat. Udah. Umur berapa dulu waktu sunat, Mas? Waktu kecil. Umur? 7 tahun. 7 tahun tuh masih tahun. Disunat. Ini baru mau sunat, Mas. Kira-kira gimana? Susah enggak, Mas? Enggak tahu ya. Apa Mas? Ya? Mas. Aduh. Doain aja biar goloknya tajam ya, Mas. Sel, udah nyampe, Sel. Pak, saya enggak jadi dong, Pak. Enggak jadi. Mau udah, Pak. Balik aja, Pak. Kita dijanjian sama dokternya. Ayo. Lu pakai takut kita. Nanti mau praktik gimana? Kagak. Ini dokter aman. Ya, tapi kan orang nama aja. Orang pasti ada apesnya aja sih. Ya, Pak, jangan, Pak. Amit-amit, Pak. Masuk. Ya. Bukan beginian apes. Halo. Halo. Tuh, bau titit nih. Sini saya dokter lu dokter. Nih, ini ponakan saya yang paling kecil. Iya. Ya, jadi ini, Mas. Saya pengen daftar buat ditang. Ini Bapak dokter ya? Halo, dok. Dokter siapa? Dokter Rosin. Dengan Dokter Rosin. Guys, ini Dokter Rosin. Yang akan menangani Mas ya? Dok, sahabat saya, Dok.
Iya, gede. Udah segede gini, Dok. Jadi katanya dia tapi gede juga di luar, belum tentu dalam. Iya. Jangan dibacain dong kalau kayak gitu. Makanya Dok, apakah dokter nanti bisa mereparasi dari tadi gede gitu. Iya gitu, Dok. Sastang motor lah. Tapi mohon maaf, dokter udah megang berapa orang? Jam terbangnya udah, kalau di musim aja, kalau Desember, kalau anak-anak aja sehari bisa 50-60 tuh, sehari sel itu tinggi semua dok. Saking banyak pasien, anak kecil yang dibarisin udah gak pake bisa beda lama kan, kayak sakur aja. Bahkan kalau yang kayak Marcel dok ya, metodenya udah beda. Dia beda. Itu tadi ditarik ujungnya, set. Oh, kayak benang gelasan. Dok, berarti harus cukur dulu dok ya? Cukur dok. Sini gak melayani salon. Gak ada sini. Siapa tahu kan. Halo, Mbak bisa bantu cukurin. Mbak nanti ya. Yaudah, kita ke dalam ya, Dok ya? Nanti ke atas ya. Oh, kita ke atas? Oke, okay, ya, dokter sekarang mau siap-siap dulu. Kayaknya tegang nih. Panik, Pak. Apa-apa, Dok. Emang dari di rumah udah stres. Iya. Emang tampangnya stres, Dok? Emang gitu, ya. Emang miskin aja, Pak. Terus ada lagi yang di Ghana, Dok. Kok diulangin lagi, Pak? Enggak tadi sih, ibu, udah. Kepalanya kepotong, ibunya komplain. Karena pas kecil, airnya cabang 3. Nah, saya kasih tantangan ke dokter. Bisa nggak bikin cabang 6? Jangan, Pak. Nah, ntar kita modelin kayak knalpot. Dibobok dong. Sel, bagus. Dok, dimodelin kayak knalpot racing. Jadi lu kalau kencing bunyi, weng! Nggak boleh digang kecil tuh, Pak, kencingnya. Nggak boleh digut. Oke, guys. Ini Marcel tegang banget nih. Dan ternyata di sini tempatnya lengkap. Ada tempat bermain dulu sebelum disunat biasanya, Dok. Bener kan, Dok? Iya, anak-anak pada main-main dulu. Main dulu perosotan. Nah, habis gitu. Itu udah anteng, tangkep langsung potong. Baru. Dok, mohon maaf nih. Maaf banget nih. Kenapa? Dokter, kata Pak Dokter kan sunatnya kan aman. Aman. Tidak sakit. Iya. Saya ngeliat foto-foto di sini, Pak. Anak-anak kan pada sedih semua, Pak. Lihat, Pak, udah pada bete. Kayak bukan dirinya gitu, Pak. Dok, ini Umi Pipik, Dok. Iya. Uje anaknya. Iya, anak Uje. Tuh, anaknya Uje sunat di sini. Iya, berarti kita enggak salah tempatnya. Anaknya kayak Bang Paang juga. Tuh, Bang Paang Wali sunatnya di sini. Pada bete tapi, Pak. Ya, yang namanya sampai sesuatu yang hilang itu. Ya udah, kita mau ke bawah dulu. Dok. Saya mau menghibur dia. Iya, Marcel sebelum sunat mau main-main dulu, teman-teman. Ayo sini. Dari Mina. Acel, Acel duduk dulu aja. Acel duduk main, main. Main. Entar sunat ya. Iya, iya. Kejepit, Pak. Acel, entar sunat ya. Iya, sunat. Iya, iya. Oh. Jadinya kayak anjing laut, Pak. Acel takut, Acel. Iya. Aduh, ini apa menghibur ya? Ini untuk anak 23 tahun ya udah. Nah, Marcel kan kayak mau cukur. Mana tadi yang udah beli pisaunya? Coba ada di dalam kayaknya. Ada nih, cukur di toilet. Bang, maaf tadi taruh di mana, Pak? Tadi. Tadi Pak Denny yang memegangnya. Taruh dulu. Jangan-jangan belum dibawa lagi. Bayar doang lagi kita. Malah bercanda mulu sih tadi. Enggak tahu ya. Ya, Sel, kita naik ke atas ya. Coba. Oke, guys. Sekarang waktunya kita naik ke atas. Dokternya udah siap, samurainya udah diasak. Ya, enggak ada samurai. Terus parang, samurai, golok, celurit semua udah disiapin sama dokter. Kita naik ke atas sekarang. Oh, enggak apa-apa. Lu so akrab lu. Ini lah kantor. Oke, nah sekarang kita mau naik ke atas nemuin dokternya. Dok, gimana dok? Sudah siap? Dah. Kita siap. Eksekusi dok. Dah, eksekusi. Ya. Siap kan? Guys, sekarang Marcel mau cukur. Ayo. Pak, saya sendiri aja pak. Mau bantuin. Jangan. Nanti bapak isengin lagi. Enggak, gini. Tadi mohak lagi ya bapak. Dan toiletnya. Pak, ini bisa di minggir depan aja nggak, Pak? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Mbak, ada tisu nggak, Mbak? Ini, Pak. Nah, ini. Takutnya biar nggak berantakan. Oke? Mbak. Baik, Marcel sekarang sedang mengeksekusi penggundulan hutan. Biar terjadi longsor, jadi hutannya harus digundulin dulu. Oke, guys. Kita masih nunggu Marcel yang lagi berbenah di dalam.
Nih di sini ada pembayaran cash atau kredit. Mbak, saya mau nanya, nih emang ada yang sunat bayar kredit, Mbak? Pakai kartu kredit. Oh, pakai kartu kredit. Pakai kartu maksudnya. Oh, bilang dong sini, Mbak. Ini kan cash sama kredit, antara dibayar cash sama dibayar kredit. Atau jahitan akan dilepas jika pembayaran lunas. Jadi tahun depannya baru dibayar. Woi, udah belum? Lama banget, woi. Udah. Apa? Sedikit. Yang lainnya gugur di medan perang. Ini lu ngapain dikumpulin sih? Kan biar dibuang kali, Pak. Oh, buang sini. Iya. Tadi mau buang. Makasih, Pak. Iya, iya. Aduh. Udah siap ya? Ah, bismillah ya. Aduh, bismillah, Pak. Iya, iya, iya. Oke. Kita masuk ke ruang eksekusi. Ah, ayo naik. Ini tangga ini. Pak. Saya sendiri aja, Pak. Kebanyakan alasan, ntar kabur lagi. Panik, Pak. Gue gak kuat. Sultan Sel, gue gak salah kuat.